Sesajian kembang setaman dan 4 tumpeng raksasa berisi hasil bumi mengawali prosesi ritual di kaki Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur, Minggu pagi. Ribuan warga dan wisatawan turun ke jalan untuk menyaksikan prosesi ritual ini. Setelah diarak, aneka sesajian dilabuhkan mengelilingi danau untuk kemudian dilarung atau dihanyutkan di tengah telaga Sarangan. Digelar setahun sekali, ritual labu Sarangan ini merupakan wujud syukur warga atas hasil panen yang melimpah di tanah Magetan. Selain melestarikan tradisi warisan leluhur, ritual ini juga menjadi destinasi wisata di kaki Gunung Lawu. Merupakan ucapan kapal syukur, pengucapan kapal syukur dari masyarakat Sarangan atas hasil bumi yang di areanya, sehingga dia dengan cara ini dia mau mengucap syukur kepada Allah Ta'ala. Ini hanya adat saja ya, jangan disamakan dengan agama, adat saja. Bertepatan dengan masa liburan panjang kali ini, pengunjung bisa mengikuti rangkaian acara ritual ini atau sekedar menikmati panorama telaga Sarangan yang masih alami. Tim Liputan melaporkan untuk NET.